dari Pekanbaru ke Kalimantan, potong rambut di Samarinda. Apa tanda kita berteman? Selalu bersama di dalam doa. Amin ya Rabbal. Mau tahu Ustadz Somad di mana aja, sedang di mana, bersama siapa, ngapain aja, jangan lupa tonton terus Hi Guys Official. Subscribe, like, share, and comment. Hi Guys Official, mantap. Guys, kami menuju ke Islamic Center. Islamic Center di Samarinda. Samarinda, Kalimantan Timur. Sama Bapak Wali Kota, Bapak Bupati Barito Utara, guys. Panasehat sahabat UAS Kalimantan. Waktu ditunggu orang sama kasihan banyak jemaah yang ada di sana. Terima kasih Pak Ustaz. Oh, salingnya. Oke. Selalu Ustaz. Selalu Pak Ustaz. Amin. Besok ke sana-sana, Pak. Insyaallah. Insyaallah. Assalamualaikum. Ya guys, kita menuju ke Islamic Center di Samarinda ini guys, Kalimantan Timur. Bersama kita Pak Panas Ketua UAS Kalimantan yang juga Bupati Barito Utara guys. Seolah menjadi calon Gubernur Kalimantan Tengah. Kan calon gubernurnya insya Allah. Oh, gubernur Kalimantan Tengah insya Allah guys. Oke okay, guys, ayo kita jalan. Bapak dari mana tadi? Kemarin dari Sampit. Sampit. Yang tempat kita ya, dulu. Ke Banjarmasin. Kita jalan ke Islamic Center Samarinda. Kita sudah sampai mendekati Islamic Center guys. Sebentar lagi kita masuk Islamic Center. Ada ngubungin antem gak? Macet guys. Macet guys. Lagi
Kita sampai di Islamic Center Samarinda. Pastikan dulu, kunci dulu ya. Pastikan dulu ini nanti. Terus. Karena padat kayaknya belum nampaknya. Anda pastikan dulu. Ya Allah,
وسلم. صلوا على النبي محمد. Baik, sebelumnya dimohon kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian yang masih berdiri, dimohon dengan hormat bisa duduk. Tolong adik-adik saya bisa duduk. Bisa duduk saya. Siap mau mendengarkan ceramah? Siap mau mendengarkan tablik akbar? Semuanya teratur. Ya, suaranya ditahan, tidak ada yang bersuara lantang, tetap tenang, tetap sahdu. Yang berdiri silakan dimohon dengan hormat untuk duduk. Sebelumnya kami juga ucapkan selamat datang kepada Bapak Gubernur Kalimantan Timur periode 2008-2013, Bapak Haji Awang Faruk Ishak. Selamat datang Bapak di Masjid Raya Metropolitan Islam Center. Alhamdulillah bisa hadir kembali di acara Tabligh Akbar bersama Ustaz Abdul Somad. Dan selanjutnya bersama-sama kita dengarkan sambutan Ketua Umum Dewan Pengurus Badan Pengelola Islam Nusantara Provinsi Kalimantan Timur kepada yang kami hormati Bapak Haji Awang Dharma Bakti STMT, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah. Segala keagungan, segala kemuliaan hanya miliknya semata. Selawat dan salam tidak intinya, tidak jemu-jemunya selalu kita persembahkan kepada pemimpin umat, manusia terpilih kekasih Allah, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat. Yang kami hormati Bapak Gubernur atau yang mewakili, bapak-bapak pejabat sipil maupun militer, kepala dinas instansi, kepala badan, ketua Majelis Ulama Indonesia sekaligus imam besar, yang kami cintai, kami banggakan ayahanda Awang Faruk Ishak, yang pada saat ini walaupun dalam keadaan yang kurang sehat, beliau sempat hadir setiap acara Ustaz Abdul Somad, di mana-mana beliau selalu hadir. Alhamdulillah Ustaz, di Tenggerong juga beliau juga yang hadir di sini hadir. Terlebih khusus kami ucapkan selamat datang Pak Ustaz, Bapak Profesor Kiai Haji Abdul Somad. Saya hitung-hitung Bapak baru datang sini 3 tahun 8 bulan 8 hari baru datang kembali. Selama 3 tahun 8 bulan 8 hari beliau datang kembali, alhamdulillah. Dan kelihatannya Pak Ustaz datang kembali beda. Kalau pada waktu mendarat tadi beda dengan yang sekarang Pak Ustaz. Bapak-bapak dan saudara sekalian, ibu-ibu, ternyata alhamdulillah masyarakat Kalimantan Timur, khususnya kota Samarinda, bersama beliau Ustaz sampai begitu datang tahlul cukur rambut. Jadi beliau tampaknya gagah sekali pada pagi, pada malam hari ini. Terima kasih Pak Ustaz. Mudah-mudahan kedatangan beliau, tahlul beliau sini memberikan semangat kepada kami untuk membangun Kalimantan Timur. Tidak sabar kita menanti
mendengarkan ceramah oleh Ustadz Abdul Samad. Siap mendengarkan ceramah beliau? Takbir. Allahu Akbar. Muhammad. Kita dengarkan bersama-sama tausiah hikmah menyambut tahun baru Islam 1445 Hijriah oleh Bapak Profesor Kiai Haji Abdul Somad LC. Kepada beliau, falyatafaddal alaihi masfura sallu ala nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua jemaah, sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semua yang hadir ini insyaallah diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diuji Allah dengan penyakit, diangkat penyakitnya, disehatkan Allah SWT. Habib Tojong yang memberikan hadiah lukisan gambar Ustaz Abdul Somad dari kayu daun jati tadi, awalnya mau datang malam ini, tapi karena satu dan lain hal, karena kesehatan, kita doakan bersama mudah-mudahan beliau sehat panjang umur. Dari Pekanbaru ke Kalimantan, potong rambut di Samarinda, apa tanda kita berteman? Selalu bersama di dalam doa. Amin ya Rabbal. Yang sama-sama kita hormati Bapak Gubernur Kalimantan Timur, Bapak Haji Awang Faruk, Gubernur pada masanya. Adapun yang berikut-berikutnya itu pengganti beliau saja. Bapak Kapolda atau yang mewakili, Bapak Dandim atau yang mewakili, anggota DPRD atau yang mewakili, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, menjemput saya tadi ke airport Ketua Majelis Ulama Indonesia, panjang umur berkah usianya untuk kita semua, Bapak Haji Awang Dharma Bakti, Ketua Pengurus Masjid Islamic Center Kalimantan Timur beserta seluruh jajaran, Ketua Tim UAS Kalimantan Bapak Haji Nadal Shah, yang sekaligus Bupati Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah. Ini kalau saya sapa satu persatu, azan subuh baru selesai. Semua yang hadir, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, yang belum kawin maupun belum sunat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Pak Awang Dharma Bakti menghitung berapa lama saya sudah tidak ke Masjid Islamic Center. 3 tahun 8 bulan 8 hari. Malam ini semuanya tumpah ruah, parkirnya jauh sekali. Saya lihat tadi jamaah memarkir mobil jauh. Mudah-mudahan setiap langkah kakinya menghapuskan dosa dan mengangkat derajat. Langkah yang pertama menghapuskan silap salah mulut, telinga, hati, pikiran. Langkah yang kedua mengangkat derajatnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua yang hadir ini hadir karena Allah, bukan karena ada suatu apapun. Melangkah kaki dari rumah
Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Setelah berbuka puasa hari Asyura tadi tanggal 10 Muharram, mestinya malam ini istirahat, duduk di rumah nonton TV. Baru saja berbuka, perutnya sudah mulai berisi penuh. Kata pepatah orang Melayu, kalau mulut, kalau perut, kalau urat perut tegang, maka kendurlah urat mata. Malam ini banyak yang mestinya istirahat, tidur di rumah. Tapi buktinya sampai ke masjid. Ini merupakan salah satu bentuk kecintaan kita kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kecintaan ini berbalas nanti di akhirat, kita semuanya mendapatkan syafaat Nabi insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kalau di dalam masjid dihidupkan flash handphone, kelihatan menyala atau tidak? Saya enggak tahu, enggak pernah nyoba. Saya mau lihat menyala atau enggak. Salamullah ala Taha Rasulillah. Salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah. Hai guys official.